Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara mengganti font atau tulisan di HP Realme. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP Realme kita dan cari pengaturan di HP Realme kita masing-masing. Kemudian jika sudah, langsung saja kita cari yaitu menu tampilan. Kemudian di bagian sini kita scroll dan cari yaitu huruf sistem teman-teman ya. Nah, jika sudah masuk di huruf sistem, kita scroll dan cari yaitu, sebentar ini ada iklannya teman-teman ya, kita skip dulu. Nah, jika sudah masuk seperti ini, klik huruf saya ya. Nah, kita klik huruf saya, kita ganti fontnya ya seperti ini. Jika sudah, kita pilih dulu ya fontnya. Nah, ini saya akan mengganti kecil ini ya yang bawah. Kemudian jika sudah, kita klik confirm ini ya, kita klik terapkan, maka secara otomatis HP kita akan mati, kemudian nyala lagi dan fontnya akan berubah. Nah, begitu teman-teman cara mengubah yaitu font di HP Realme. Semoga tips tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.